Salam budaya, sahabat budaya. Sebelum kita mencermati paparan tentang keragaman budaya, undang-undang nomor 5-2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PPKD, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya). Kenapa? Karena BPNB sering sekali tertukar dengan... BNPB apalagi pada masa seperti sekarang ini ketika Covid-19 menular merambah ya kadang-kadang tertukar BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya sedangkan BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana tugasnya hampir sama sama-sama menanggulangi bencana tetapi BPNB bertugas menanggulangi bencana tergerusnya kebudayaan. Nah tugas BPNB ini ada permennya. BPNB mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerja. Wilayah kerja BPNB Kepri ini empat provinsi. Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi. Kenapa demikian? Karena ketika didirikan, BPNB ini bukan didirikan berdasarkan daerah administratif, tetapi berdasarkan daerah kebudayaan. Oleh karena itu, wilayah kerjanya lintas provinsi, karena persebaran kebudayaan relatif melintasi batas administratif. BPNB Kepri, misalnya, wilayah kebudayaan yang dikaji atau dilestarikannya itu adalah kebudayaan Melayu. Jadi, fokusnya pada kebudayaan Melayu. Walaupun demikian, tidak berarti kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di wilayah kerja diabaikan. Nah, di Indonesia ada 11 BPNB. Aceh misalnya, nah ini fokus pelestariannya pada budaya Islam. Kemudian BPNB Sulsel, fokusnya pada budaya maritim dan tradisi tulis lontar. Sekali lagi BPNB Kepri itu tadi, fokusnya pada kebudayaan Melayu. Sebetulnya instansi atau disebutnya istilahnya unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada dua yang hampir sama tetapi fokus pengelolaannya berbeda. BPNB seperti tadi, NB-nya itu nilai budaya, ada lagi BPCB, cagar budaya yang mengelola, mengurusi mengenai warisan budaya benda. ...benda, bangunan, kompleks, situs, kawasan. Kalau BPNB, ya tradisi dan ekspresi lisan... ...termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat istiadat... ...pengetahuan dan kebiasaan perilaku berkaitan dengan alam semesta... ...kemudian juga kemahiran kerajinan tradisional. Jadi ada BPCB dan BPNB. Kegiatan pelestarian nilai budaya yang dilakukan oleh BPNB... ...kalau dikelompokkan ada lima. Yang pertama, kajian atau penelitian... Ya, ini dalam upaya menggali dan mengkaji potensi kesejarahan dan kebudayaan yang terdapat di masyarakat di wilayah kerja itu hasil kajian ini dikembangkan dan kemudian dipublikasikan ke masyarakat luas. yang kedua pendokumentasian nilai budaya yaitu melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi aktivitas yang dilakukan itu antara lain perekaman, inventarisasi, kemudian pemetaan sejarah, penerbitan majalah, jurnal. Penerbitan naskah hasil penelitian berupa buku, liplet, prosul, bukret, yang ketiga, pencatatan warisan budaya tak benda atau WBTB. Kegiatan yang dilakukan adalah menginventarisir atau mendokumentasikan menjaring data berbagai karya budaya yang dimiliki setiap daerah di wilayah kerja. Hasil inventarisasi ini diajukan untuk menambah materi database WBTB di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan langkah lanjutnya adalah diajukan untuk diakui atau tercantum dalam daftar warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, Cuma agak memprihatinkan kalau melihat data yang ada, ya, yang tercatat di database kementerian sampai saat ini, sampai tanggal 5 Mei 2020 ini, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat 9.737 dari seluruh Indonesia. Dari wilayah kerja BPNB Kepri sendiri ada sekitar 820. Kalau kita rinci dari Riau itu 202, dari Kepri 231, dari Jambi 203, dari Babel 184. Kita memang prihatin kalau dijumlahkan 820 dari empat provinsi. Padahal kalau saja pencatatan ini efektif, efisien, kemudian merambah keseluruhan dibantu secara bersama gotong royong oleh masyarakat mungkin bisa lebih dari itu. Mungkin per provinsi lebih dari 10.000 yang bisa tercatat. Kemudian dari 9.737 itu yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia baru 9. Baru 9. Yang pertama wayang wayang ini diakui UNESCO pada tahun 2006, kemudian keris 2008, kemudian batik Indonesia 2009, angklung 2010. Tari Saman 2011, Tas Noken 2012, kemudian tiga genre tari tradisional Bali 2015, kemudian perahu pinisi 2017 dan pencak silat 2019 kemarin. Nah, tahun ini 2020 rencananya pantun yang mudah-mudahan bisa ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam sidang UNESCO biasanya pada awal Desember 2020. 2021 nanti gamelan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah karya budaya yang ada di wilayah kerja ini, terutama di Melayu, seperti Japin, kapan bisa diakui sebagai warisan budaya dunia? Japin, macam-macam, Japin aja, Japin Meskom, Japin Penyengat, Japin Siak, kemudian dari Jambi itu kalau tidak salah ada apa, Krinok, ya, dari Lingga, Tudung Manto, Gasing, Songket, Syair, Gurindam 12, dan lain-lain. Pengajuan ini tentu saja memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan keinginan warisan budaya tak benda kita diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ya, Mudah-mudahan ke depan bisa. Kemudian kegiatan keempat BPNB itu adalah internalisasi nilai budaya. Kegiatan ini berupa pembudayaan, Sosialisasi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, ujung kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting nilai budaya seni film dan kesejarahan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Aktivitasnya antara lain, misalnya belajar bersama maestro, penayangan film dan diskusi kebudayaan, kemudian jejak tradisi daerah, lawatan sejarah daerah, gelar budaya, festival. Permainan tradisional dan banyak lagi yang lain, termasuk dialog-dialog dan sebagainya. Kegiatan kelima adalah kemitraan. Ini merupakan partisipasi aktif BPNB untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan yang diprakarsai oleh elemen masyarakat dalam upaya pelestarian nilai budaya. Tentu saja melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi ada lima kegiatan pokok. Hasil-hasil kegiatan ini, terutama dokumen-dokumennya, ada yang berupa buku, transkrip, ataupun video, tersedia di perpustakaan. Silahkan kunjungi perpustakaan kami di lantai 1 kantor BPNB Kepri, Jalan Pramuka nomor 7 Tanjung Pinang, atau kunjungi situs kebudayaan.co.id slash BPNB Kepri. Sobat budaya, seiring dengan visi kami menjadi pusat informasi kebudayaan lokal dalam upaya memperkokoh ketahanan sosial dan jati diri bangsa, banyak sekali tentu saja informasi terkait masyarakat dan kebudayaan yang masih kami perlukan. Informasi tentu saja kami minta dari masyarakat, dan dari berbagai unsur elemen masyarakat. Di perpustakaan kami itu tidak hanya hasil kegiatan BPNB Kepri. Tentu saja Hasil dari BPNB seluruh Indonesia ada karena koordinasi di antara 11 BPNB sudah sangat baik. Jadi artinya apabila Anda semua menginginkan informasi tentang kebudayaan Papua, misalnya, kebudayaan Bali atau Kalimantan, silahkan. Ada sahabat budaya, beberapa hal yang perlu diungkapkan antara lain tentang kekayaan dan keragaman budaya kita. Sekali lagi yang ada di BPNB Kepri, yang pertama, dari wilayah kerja di provinsi Kepulauan Bangka Belitung misalnya ada macam-macam bahkan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional ada Muangjong ada adat Taber Kampung Perang Ketupat Tari Kelidi misalnya Telau Seroja Besawah Dalam Beume kemudian Rudat Sepen Penyok dan sebagainya ya tentang Bangka Belitung kemudian Provinsi Kepulauan Riau Selain yang sudah dikenal itu Gurindam 12, ada juga yang sudah terdokumentasi dan dikaji itu ada Makyong, kemudian Gubang, Pantun, ya, Mendu, Sandiwara Bangsawan, ada Gasing juga, Langlang Buana, Bejenjang, Tari Inai, Saipul Anam, kemudian Silat Pengantin Kepulauan Riau, ada juga Kepurun, Kue Mue Pengantin, ya, kemudian Kain Lipat 44, dan sebagainya. Kemudian dari Jambi ada tari tahu, krinok, tadi aksara incung, tari anggut, ya, tari pisang, musik kalinong, musik kromong. Kemudian ada tari kadam, tari elang. Kemudian juga ada rangguk kumun, tari iyo iyo dan sebagainya. Kemudian satu lagi dari wilayah kerja Provinsi Riau yang telah terekam, terdokumentasikan itu ada tenun siak, ada koba, randai kuantan, ada joget sonde, ada bedewo bonai, ya. kemudian ada tunjuk ajar Melayu, ada japin, japin macam-macam, ada japin api, japin meskom, kemudian japin siak Sri Indrapura, termasuk syairnya juga ada, ya. kemudian tepuk tepung tawariau di Kaisakai dan sebagainya. Nah, eh, sahabat budaya, keragaman dan kekayaan budaya seperti terurai tadi memerlukan manajemen tata kelola yang baik karena jika keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik akan semakin banyak kekayaan budaya negeri ini yang terbengkalai, terlupakan atau diklaim oleh pihak lain. Nah, upaya pelestarian tentu saja dalam hal ini pemajuan kebudayaan antara lain secara teknis meningkatkan kompetensi SDM kebudayaan yang akan menjadi aktor utama pelestari kebudayaan Indonesia. Seperti Anda semua sahabat budaya, ini adalah SDM kebudayaan. Nah, yang kedua Ayo kita kenali bersama kebudayaan kita untuk selanjutnya mencintai kebudayaan kita. Kami punya branding "Kenali Budayamu Cintai Negerimu". Bagaimana bisa mencintai kalau tidak mengenal dulu? Kemudian kita kuatkan juga ekosistem pendidikan dan kebudayaan kerjasama dengan berbagai pihak. Tentu saja, di pihak pemerintah kita harapkan pemerintah membuat regulasi-regulasi. Untuk melindungi dan memajukan kebudayaan Indonesia. Terkait regulasi ini, alhamdulillah, pada tahun 2017 telah terbit Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. tepatnya diundangkan oleh Kementerian Hukum pada tanggal 24 Mei 2017. Kenapa namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan? Tentu ini menjadi pertanyaannya karena Dulu ketika kita ajukan RUU-nya RUU Kebudayaan ini karena didasarkan atau merupakan penerjemahan dari Amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." di situ ada kata-kata memajukan kebudayaan. Oleh karena itu, undang-undang yang terbit yang kemudian dikasih nomor ya, nomor 5 2017 itu disebut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pengertian pemajuan kebudayaan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 2017 yaitu pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kalau lihat dari pengertian ini ada dua isu strategis. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penguatan ketahanan budaya. Ini tentu saja bisa dilalui dengan kegiatan-kegiatan antara lain pemahaman akan nilai-nilai multikultural karena Indonesia banyak sekali budaya, ya, beragam sekali kemudian penguatan jati diri, penguatan pendidikan karakter, perlindungan komunitas adat dan kearifan lokal, kemudian meningkatkan kegiatan yang mengarah pada penguatan solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan, dan rasa cinta tanah air. Nah, juga meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kebudayaan. Ini untuk penguatan ketahanan budaya bangsa. Kemudian isu strategis kedua, Bagaimana caranya Indonesia bisa berkontribusi di dunia? Kita lihat misalnya kebudayaan-kebudayaan luar, Eropa, Amerika, Korea, India, Jepang sudah merambah mewarnai budaya dunia. Nah, kita coba mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara di kancah internasional. Pemajuan kebudayaan dilakukan dengan melakukan pelindungan, pengembangan Pemanfaatan serta melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kebudayaan jadi ada empat ya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tentang perlindungan, perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Jadi publikasi juga salah satu dari kegiatan pelindungan. Karena setelah dipublis, orang tahu bahwa misalnya karya budaya ini milik Indonesia secara tidak langsung melindungi dari klaim pihak lain. Kemudian pengembangan. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan memperkaya dan menyebar luaskan kebudayaan. Penyebar luasan ini antara lain dilakukan dengan diseminasi dan diaspora. Diseminasi dengan cara menyebar luaskan nilai-nilai budaya. Keluar kita muhibah ke negara-negara tetangga, ke negeri luar untuk mengenalkan nilai budaya yang kita miliki. Ada juga diaspora dalam penyebar luasan ini, diaspora itu orangnya. Banyak orang Indonesia yang hidup di negeri yang lain. Kemudian pengkajian. Mari kita sama-sama kaji, karena tentu saja ada beberapa nilai budaya yang relevan dengan kekinian atau mungkin dianggap sudah kuno dan tidak relevan lagi. Bisa kita dokumentasikan, kita simpan, kita kaji, kita kembangkan yang bisa yang relevannya. Kemudian, yang ketiga, pengayaan keragaman melalui asimilasi, adaptasi, inovasi, dan akulturasi. Unsur ketiga pemajuan kebudayaan adalah pemanfaatan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, pemanfaatan ini antara lain pemanfaatan OPK, objek pemajuan kebudayaan, nanti kita urai ada 10 OPK untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya. Tentu saja ini dilakukan dengan tadi seperti kegiatan BPNB itu internalisasi nilai budaya bisa saja dengan inovasi dan seperti sekarang nih KBKM, kreativitas misalnya. Kemudian peningkatan adaptasi dalam menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antar budaya. Yang kedua, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini antara ini melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, atau pariwisata. Tentu saja pengolahan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Yang ketiga, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Apa saja yang harus dilakukan antara lain yang melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan. Itu tadi bisa saja dengan misalnya diaspora, ataupun dengan uh, diseminasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan oleh industri besar dan atau pihak asing, tetapi harus mendapat izin dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini berkenaan dengan hal tersebut pemerintah tentu saja harus memastikan industri, industri besar dan atau pihak asing yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk membagi keuntungan yang diperoleh demi menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan terkait. Yang keempat, unsur pemajuan kebudayaan ini adalah pembinaan kebudayaan. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, peranata kebudayaan. dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, kemudian juga kita melakukan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, kemudian peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan perantak kebudayaan. Itu tadi tentang unsurnya. Kemudian pemajuan kebudayaan juga berpedoman pada beberapa hal. Ada empat ya, unsurnya. Kalau kita merujuk pada pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Pemajuan kebudayaan berpedoman pada satu pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota. Singkat PPKD, PPKD kabupaten atau kota. Yang kedua, PPKD provinsi, yang ketiga, strategi kebudayaan, dan yang keempat, rencana induk pemajuan kebudayaan. Terkait ini, PPKD, yang kita garis bawahi, apa sih PPKD? PPKD itu, yaitu pokok pikiran kebudayaan daerah, adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah. Dalam upaya pemajuan kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. Jadi, penyusunan PPKD ini adalah pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli. Artinya tidak seluruh masyarakat ikut serta sebagai penyusun, tetapi masyarakat diwakili oleh para ahli. Masyarakat bisa terlibat dengan mengajukan secara tertulis atau melalui tadi para ahli untuk menyusun ini. Nah apa isi PPKD setiap kabupaten kota atau provinsi? Yang pertama, ident klifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan. Perkembangan terkini. Jadi misalnya tentang kalau di Capri ini ada eh, kelong. Kelong dulu dan kini tentu saja berbeda. Nah, yang kini itu seperti apa? Ya, kita lihat kelongnya itu seperti apa. Dulu seperti apa? Tari Japin, Japin penyengat. Nah, sekarang tentu saja sudah terkontaminasi, misalnya oleh perkembangan kekinian. Nah kita bisa bandingkan dulu seperti apa. Tapi bukan berarti kita akan kembali seperti dulu, karena kebudayaan itu relatif dinamis. Sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi kita lihat dalam PPKD ini identifikasi keadaan terkini. Kemudian yang kedua identifikasi SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan di kabupaten/kota. Dalam PPKD itu tercantum juga data-data tentang SDM kebudayaan, misalnya berapa sanggar, siapa saja maestro yang ada di daerah tersebut, maestro pantun, maestro japin, kemudian sanggarnya atau komunitas budayanya ada berapa, apa namanya, berapa anggotanya, bagaimana aktivitasnya, dan sebagainya, kemudian yang ketiga identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di kabupaten atau kota. Banyak kabupaten kota dan provinsi yang tidak memiliki ruang publik. Misalnya untuk pergelaran kesenian. Ada beberapa provinsi yang tidak memiliki taman budaya atau tempat-tempat pergelaran gedung kesenian. Para budayawan atau pelaku budaya yang berlatih ya berlatih tentang kesenian tradisi misalnya tidak mempertunjukkan hasil latihannya lama-kelamaan bisa-bisa jenuh akhirnya melupakan kesenian itu. Antara ini tuh. Jadi kita berupaya untuk menciptakan ruang publik ya, untuk pelaku-pelaku kebudayaan itu. Ini jadi di PPKD itu juga ada identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan. Yang keempat ya, isi PPKD kabupaten kota maupun provinsi itu adalah identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan. Di poin keempat ini tentu saja ada masalah-masalah yang diungkapkan tiap daerah berbeda. Ya, masalahnya misalnya daerah A anggaran untuk kebudayaan kecil sehingga mereka tidak punya ruang publik atau tidak pernah melaksanakan festival atau tidak pernah melaksanakan pembinaan untuk pelaku kebudayaan tentu berbeda-beda masalahnya ya. ada yang sarana prasarannya kurang pembinaannya kurang atau apapun permasalahan terkait pemajuan kebudayaan ini bisa saja beberapa Karya budaya, misalnya, sudah musnah, sudah hilang, atau sudah diklaim oleh pihak lain dipatenkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika masyarakat yang bersangkutan ingin mengekspresikan budaya itu dituntut, karena telah dipatenkan oleh yang lain. Kemudian, yang kelima, analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah. Kabupaten kota maupun provinsi, tentu saja para penyusun merekomendasikan di situ menyusun rumusan kira-kira alternatif solusi apa yang bisa dimunculkan dalam rangka pemajuan kebudayaan ini. Itu tadi isi PPKD. Kemudian sekali lagi penyusunnya, ini juga tentang penyusun PPKD, ada dalam Undang-Undang Nomor 5, 2017 itu, pasal 11 ayat 1. Ya, di situ disebutkan bahwa penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di daerahnya masing masing Ini sekali lagi disebut sebut objek pemajuan kebudayaan. Apa saja sih objek pemajuan kebudayaan itu? Ada 10 plus Cagar budaya, ya ada sebelas. Objek pemajuan pemajuan kebudayaan yang pertama adalah tentang tradisi lisan. Tradisi lisan ini antara lain berupa uh, karya budaya atau tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat. Antara lain sejarah lisan, kemudian dongeng, rapalan, mantra, pantun, cerita rakyat. Yang kedua manuskrip. Manuskrip ini adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya Yang memiliki nilai budaya dan kesejarahan Antara lain ada serat, babad, hikayat, kitab ya, Naskah kuno, kita menyebutnya naskah kuno ya. Masih banyak di masyarakat naskah kuno ini Dan belum uh, diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua masyarakat Juga belum dikaji tentu saja OPK yang ketiga yaitu adat istiadat Adat istiadat ini adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan, tata cara penyelesaian sengketa, termasuk tata krama. Tata krama juga bisa masuk di situ adat istiadat. Yang sekarang sudah mulai hilang itu tergerus itu antara lain, misalnya tata krama di rumah. Seorang anak yang akan keluar rumah biasanya cium tangan ke orang tuanya. Nah, sekarang cium tangannya itu sudah mulai berubah. Tadinya cium tangan itu ke bibir, sekarang sudah ke pipi atau ke kening, itu antara lain. Bukan tidak mungkin nanti lama-kelamaan kebiasaan cium tangan itu bisa hilang. Kemudian yang keempat yaitu ritus. Ritus itu adalah tata cara, pelaksanaan upacara, atau kegiatan yang didasarkan. Pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Banyak ya tentang ritus ini, dari sepanjang lingkaran hidup ada, misalnya kalau eh, sedang hamil itu ada upacaranya upada 4 bulan, 7 bulan sampai kemudian meninggal. Itu ritus-ritus. Di samping itu juga ada ritus yang berhubungan dengan alam semesta. Misalnya apa labuh saji gitu atau kalau di Jawa itu nadran. Kemudian yang kelima OPK itu adalah pengetahuan tradisional. Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan ini antara lain kerajinan, busana, pengobatan tradisional, atau jamunya, obat-obat tradisional, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Saya kira ini sudah kelihatan ya, pengetahuan ini Misalnya, pengetahuan tentang perbintangan, kapan misalnya nelayan turun ke laut, kapan naik lagi, demikian juga pada petani, kapan menanam padi, kapan panen, bisa dengan melihat bintang-bintang uh, di angkasa, misalnya. Ini tentang pengetahuan, pengetahuan tradisional. Kemudian, teknologi tradisional tentang ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan. Barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain arsitektur. Kita mengenal arsitektur tradisional. Melayu berbeda dengan arsitektur tradisional Jawa, misalnya dengan Sunda, dengan Makassar berbeda. Kemudian, perkakas-perkakas dalam hubungannya dengan mata pencaharian hidup, bertani atau nelayan berbeda, alat transportasi, sistem irigasi, dan sebagainya. Kemudian, seni, ya, seni saya kira sudah jelas ini: ekspresi, artistik, individu, kolektif, atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau medium. Misalnya seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Senian sudah jelas ya. Kemudian yang ke delapan, bahasa. Bahasa itu sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat antara lain ya, bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, macam-macam logatnya. Artinya juga bisa berbeda. Kita harus berhati-hati tentang bahasa ini ya. Kemudian yang ke-9, OPK ke-9 ini adalah permainan rakyat, yaitu berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri. Antara lain permainan kelereng, congkak, gasing, gobak sodor, macam-macam ya. Banyak ada terompah hantu, ada apa namanya yang jangkung itu, egrang dan sebagainya. Kemudian selain permainan rakyat ada juga OPK ke-10 ini olahraga tradisional yaitu berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, meningkatkan daya tahan tubuh didasarkan pada nilai tertentu Dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Antara lain ada bela diri, pasola, lompat batu, debus, silat, pencak silat. Dan beda-beda ada yang menyebut pencak saja, ada yang menyebut silat saja, ada pencak silat. Nah itu 10 OPK plus cagar budaya. Cagar budaya sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang benda-benda. Uh, ada bangunan, ada situs, ada kawasan dan sebagainya. Sekali lagi isi PPKD itu antara lain ada tadi disebutkan 5 Apabila kita lihat silakan bisa dilihat di situs BPNB kepri maupun di kebudayaan.kemdikbud.go.id. Yang pertama sekali lagi ada identifikasi keadaan terkini dari perkembangan OPK di kabupaten kota maupun provinsi. Yang kedua, identifikasi tentang SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Yang ketiga, tentang identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan. Yang keempat, tentang identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan. Dan kelima, analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Terakhir, keseluruhan PPKD yang sudah membuat PPKD itu ada sekitar 384 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan provinsi dari 34 itu hampir semuanya sudah membuat. Kemarin ketika Kongres Kebudayaan, seluruh masukan dari pemerintah PPKD itu ya kemudian diseminarkan. Akhirnya menelurkan Strategi pemajuan kebudayaan, ya, antara lain pemerintah atau masyarakat, harus menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Yang kedua, melindungi dan mengembangkan nilai ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, memajukan. Kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem, kemudian yang keempat mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional, yang kelima meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan, yang keenam reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan. Untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan, dan yang ketujuh, memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sahabat budaya. Sekali lagi, kita memiliki keragaman dan kekayaan budaya, dan apabila dibiarkan, keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik, akan semakin banyak kekayaan budaya negeri ini yang terbengkalai, terlupakan atau diklaim oleh pihak lain. Upaya-upayanya untuk pemajuan kebudayaan ini antara lain yang pertama secara teknis meningkatkan kompetensi Sdm kebudayaan. Yang kedua kita jangan lupa kebudayaan sendiri sesuai dengan branding kami, logo kami BPNB kepri kenali budayamu cintai negerimu. Ayo mengenal kebudayaan kita. Kemudian kita berupaya juga menguatkan ekosistem dengan kerjasama berbagai pihak. Dan terakhir, ayo kita lakukan kajian, inventarisasi dan dokumentasi atau mengembangkan kreativitas tentang ekspresi keragaman budaya dan mempublikasikannya agar masyarakat mengenal dan mencintai kebudayaan sendiri. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Asal kita siap dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas, kreatif, inovatif dan siap bekerja keras. Selamat berkarya. Tetap sehat, tetap semangat, salam budaya.